mengapresiasi SMA 16 mengadakan acara ini, acara literasi ini, karena memang literasi di Sumatera Utara memang sangat membutuhkan untuk ditingkatkan terus, untuk ditingkatkan dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Saya sudah pernah ke Jogja, itu literasi kita sangat di nomor yang menengah ke bawah lah, pokoknya kita itu memang sangat membutuhkan literasi ini. Makanya saya pertama sekali mengapresiasi sekali, karena literasi ini sangat penting sekali untuk pendidikan kita. Kemudian saya berharap dengan adanya ini SMA-SMA lain juga boleh ikut mencontoh, dan saya pikir jangan sampai di sini. Ini harus terus kita gebiarkan lagi, sehingga literasi di Sumatera bisa naik lagi, lebih bagus lagi ya. Ya, literasi itu kan harus diterjemahkan dalam arti kata bahwa kita semua ini harus mampu mengungkapkan pendapat kita dengan bahasa yang benar, harus mampu memahami sebab akibat. Itulah antara lain kecakapan terhadap literasi yang disebut. Jadi bukan hanya mengenal huruf, kata, kalimat, tetapi juga harus mengerti hubungan sebab akibat dari apa yang kita bicarakan. Himbauannya Pak untuk anak-anak? Ya, himbauannya tingkatkan literasi, jangan hanya membaca, tetapi harus mengerti apa yang tersirat dari yang dibaca. Lalu kemudian kita mempunyai gagasan atau inovasi baru dari apa yang kita miliki saat ini dengan membaca. Jadi ada peningkatan baik kualitas maupun efisiensi maupun kemudahan-kemudahan kita ke depan. Selanjutnya, tingkatan yang terakhir adalah memproduksi sesuatu yang baru. Kami sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang memberikan tugas memimpin Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dan Jajaran, berterima kasih pertama kepada teman-teman penggagas Jogiar ini, yang kedua berterima kasih kepada panitia, yang ketiga kepada seluruh yang hadir, dan yang paling khusus kepada Ibu Gubernur Sumatera Utara yang walaupun pada hari libur beliau berkenan hadir dalam rangka memberikan motivasi, menginspirasi, dan juga mendorong jajaran Dinas Pendidikan untuk mengembangkan literasi di lingkungan sekolah, di lingkungan dinas, dan lingkungan cabang dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Hasibuan, SPDMSI, Kepala SMA Negeri 16 Medan, mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Hajah Nawal Edi Ramayadi yang telah memberi dukungan pada acara kegiatan Gebiar Literasi SMA Negeri 16 Medan. Kami sangat berbangga Ibu berkesempatan hadir di sekolah kami yang tercinta ini. Harapan kami ke depan dan lebih baik lagi. Dan tentu saja kepada siswa-siswi SMA Negeri 16 Medan lebih senang membaca dan meningkatkan literasi mereka sendiri.